أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا علم الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارونا الحق وحق ورزقنا اتباعه Warana al-batila batila wa rizukna jatina abah Rabbana zidna ilman wa fahman wa rizukan taiban wa amalan mutakabalan Ya lukufu Rabbana inana amanna faghfir lana zunubana wa kina azaban nar Amma ba'd Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Ya, kepadanya kita bersyukur ya, atas segala nikmat ya, dan rahmatnya dalam kehidupan kita tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaikum ayuhan nabi semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah surahkan kepada para nabi para rasul wabil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti dia umul mahsyar Dijauhkan dari siksa api neraka Dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin Dream, ya robbal alamin. Sahabat idream yang dirahmati Allah, kembali kita ya dipertemukan Allah di channel idream TV dalam program keluarga Muslim ya Dimana Insya Allah kita akan coba menelaah ya menambah wawasan kita ya pengetahuan kita ya, tentang bagaimana sih cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah ya sampailah kita ya, meninggalkan alam dunia ini dan memasuki satu alam yang abadi ya. dan harapannya tentu di alam itu kita berada di dalam kebahagiaan ya, tinggal bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya. <tuh> Baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun ada berada di dalam, program, di dalam program keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat satu tema yaitu menjalin kekerabat menjalin kedekatan dengan E, kerabat pasangan nah, ya. atau menjalin kerabat kedekatan dengan keluarga besar. Berbicara hal ini, ya, kenapa ini penting di dalam mewujudkan keluarga Muslim yang, ber, yang bahagia, ya, yang sakinah mawadah dan warahmah? Kalau kita perhatikan di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ini surah yang keempat, ya, ayat yang pertama, di mana eh, ketika berbicara eh, apa namanya konteks ya hubungan keluarga ya, atau hubung berbicara rumah tangga yang pondasinya adalah pasangan ya suami dan istri begitu ya. Kemudian dari situ lahir pasangan yang banyak gitu kan. Maka kunci kebahagiaan rumah tangga itu kan takwa gitu ya. ya simpelnya sebetulnya kalau berbicara eh, semudahnya ya, kalau ingin bahagia di dalam rumah tangga ya tegakkanlah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah dalam rumah tangga. Nah, dalam salah satu ya eh, poin yang disebutkan di dalam ayat ini ya dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ini adalah menjalin hubungan kekerabatan atau memelihara hubungan kekerabatan. Itu bagian dari aplikasi takwa di dalam berumah tangga. Dia tidak bisa kemudian kita eh, ingin merasakan kebahagiaan di dalam eh, rumah tangga kita ya lalu kemudian mengabaikan ya, ya, apa namanya perintah untuk memelihara hubungan kekerabatan ya fokus kita mah ke keluarga kita aja dah ya, lalu kita abaikan ya eksistensi keberadaan keluarga keluarga kerabat kerabat kita nah, ini kualitas takwanya berkurang ya, istilahnya kalau emas ya enggak 24 karat lah gitu ya. ya kurang karatnya Padahal kita maunya yang terbaik gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang teorinya pengen yang terbaik tapi kalau dalam urusan kebaikan nggak mau maksimal juga. Nah, ini berarti kan di luar kewajaran ya, anomali dong. Kalau orang normal mah apa-apa maunya yang terbaik gitu kan. Nah, di dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu taqurabbakumul ladzi khalaqakum min Eh manusia, ya bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan kemudian menciptakan darinya ya, pasangannya. Nah, ini bicara Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa. Sekarang konteksnya adalah laki dan perempuan, ya, suami dan istri. Wabasa min huma rijalan kathira Dan kemudian dari keduanya Allah jadikan keturunan Laki-laki ya, dan perempuan yang banyak Maka lahirlah anak-anak ya Dari pasangan suami dan istri Wattakullah ya, Dalam konteks ya Hubungan ya, kekeluargaan tadi Bertakwalah kepada Allah al tasa'alu nabihi wal arham Yang dengannya kalian meminta kepada Allah ya. Kemudian di sini kelima Wal arham dan peliharalah -pelihara hubungan kekeluargaan. Innallaha kana alimun innallaha kana alikum raqiba sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah dalam dalam konteks ya, ke rumah tangga, ini kita pengen ya rumah tangga kita ini dijaga oleh Allah. Ya, seluruh anggota keluarga kita dijaga Allah karena kita berhadi dalam rumah tangga kita. Kalau ingin, ingin 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 itu terjadi, tercipta, terasa dan terlaksana dalam rumah tangga kita, maka ini salah satunya yang harus kita perhatikan adalah uh, wal arham ya, menjaga hubungan kekeluargaan ya, Bahasa mudahnya apa? menjalin tali silaturahim ya, di keluarga besar kita ya. Rumah tangga itu pertemuan antara suami dan istri, ya, suami dengan keluarga besarnya, istri dengan keluarga besarnya. Makanya, ketika uh, memutuskan ingin menikah dengan siapa, ya, salah satu faktor yang juga menunjang ya, kebaikan di dalam rumah tangga adalah mempertimbangkan uh, keluarga tadi. Gitu ya. uh, jadi mau milih istri atau milih suami, jangan hanya lihat istri dan suaminya, lihat juga keluarga besarnya. Apalagi kalau kemudian tipikalnya pasangan kita itu adalah yang memiliki kedekatan atau ketergantungan yang tinggi dengan keluarga besarnya. Nah ini juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Kalau rasanya tidak sanggup kita berhadapan dengan keluarga besarnya, ya sudah. Jangan serius, jangan di jangan dijadiin gitu ya. Cari aja yang lain. Karena banyak ya prakteknya juga yang kemudian rumah tangga terpecah ya. Berantakan pada sudah ada anak. Kalau belum ada anak sih masih mending lah gitu ya. Tapi kalau udah ada anak kasihan. Anaklah yang selalu menjadi korban ketika orang tuanya bercerai, berpisah, bertengkar. Padahal anak adalah amanah dari Allah ya, ketika kita menyia-nyiakannya ya, nanti daerah di dia akan berbalik mencelakakan kita nah ini yang kita hindari ini kalau mau cerai eh, kalau udah anak-anak mikir-mikir -mikir lah ini kasihan suami-suami ini ya kadang-kadang gara-gara terpikat ya perempuan lain nah ya, Dan istrinya nggak mau di poligami, ya. lalu kemudian lebih baik memilih cerai. Artinya kan mengorbankan anak maka jangan salahkan nanti anak di akhirat berdepan dengan kita menuntut hmm, ya, hak yang diabaikan oleh orang tuanya mudah-mudahan tidak terjadi dalam keluarga kita <tuh> jadi eh, ayat ini menegaskan kepada kita pentingnya untuk memelihara hubungan kekerabatan di dalam rumah tangga kita sehingga memaksimalkan kualitas ketakuan kita di dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah di satu sisi ya, ya ini untuk memotivasi lah ya sahabat-sahabat ini agar kemudian kita semangat ya untuk bisa uh, menjaga hubungan silaturahim ya dengan keluarga uh, besar kita ya dengan menjalin kedekatan dengan kerabat pasangan Ya kadang kita biasa dengan kerabat kita, ini ya dari pihak kita ya lah, tapi kadang-kadang males kalau sudah berhadapan keluarga pasangan, nah ini jangan sampai terjadi. Kerabat pasangan kita adalah kerabat kita. Suami jangan alergi dengan keluarga istri, ya istri juga jangan alergi dengan keluarga suami. Pada dasarnya muslim itu, bahwa, jangankan dengan keluarga, dengan orang di luar keluarga pun harus mendapatkan kebaikan dan takwa. Ya, apalagi berhadapan dengan keluarga, dengan kerabat, hmm, mereka lebih berhak malah ya. Kalau bicara hak ya, kalau nggak dipenuhi di akhirat nanti dia kejar kita. Nah, ini yang kita susah, gitu, jangan sampai kita di akhirat jadi kejar-kejar sama keluarga yang haknya kita tidak kasih, yang haknya kita abaikan. Di dalam satu hadisnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ada di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Man sarrahu ayyub fi, wa yun sa fi rahimah. Nah, ya. Siapa yang suka ya, artinya pengen banget dah gitu ya. Dilapangkan rezekinya ya. Man sarrahu ayyub siapa yang betul-betul berharap yang menginginkan kelapangan dalam urusan rezekinya Kemudian wayun saalahu fi atharihi ya, dan juga dipanjangkan ya, umur ya di kalimat di sini sebetulnya ya, banyak ulama yang mengatakan panjang di sini bukan bermakna umurnya bertambah-tambah karena umur sudah ditetapkan oleh Allah ya. Tapi lebih kepada ya, bahasa doa di dalam Al-Qur'an itu mil sirkin fil akhir Menjadi buah tutur kata yang baik ya, walaupun kita sudah meninggal ya, di tengah-tengah keluarga kita nah, di tengah-tengah manusia. Jadi dia terjadi jadi bahan apa kebaikan ya, selalu dikenang begitu ya, dalam kebaikan. Nah kalau itu kita ingin gitu kan, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fal rahimah. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, menyambung apa membangun kedekatan dengan kerabat. Gitu ya jelas hadisnya man sarahu fi rizkihi wa ya, yunsalahu fi atharihi siapa yang menginginkan ya, dilapangkan rezekinya lalu kemudian dipanjangkan umurnya ya, maka hendaklah dia menyambung tali kasih yang membangun ya, kedekatan dengan kerabat nah, dikuatkan juga ini ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Manita Qurabbah wassalamu rahimah nu nusya uh, uh, nusya uh, fi ajlih nusya fi ajalihi wasaromaluhu wa habu ahluh. Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim nisya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Oh, ini perfect banget begitu kan. Ya, umurnya diperpanjang, ya artinya uh, jadi um, jadi buah itu terkata yang baik sampai kapanpun. Umur dan hartanya diperbanyak uh, dan keluarganya semakin cinta kepada dia. Apa itu? Ya, bertakwa kepada Allah dan menjambung tali silaturahim. Itu konteksnya dekat ya, dekat sekali dengan ayat yang disebutkan dalam surah an-Nisa' yang pertama. Nah, karena itu kemudian sahabat adrim yang dirahmati Allah, ya dimanapun anda berada. Uh, Mulailah sekarang ya kalau kita berbicara ya, ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah di dalam rumah tangga kita, ya, mulailah kita agendakan bagaimana kita bisa menjalin kedekatan dengan kerabat, ya, kerabat kita sendiri ya atau juga kerabat pasangan kita. Ya, ini sudah harus mulai diagendakan dijadwalkan lah gitu ya sekarang kan ya alhamdulillah ya ada kemajuan teknologi informasi ya. jadi ada apa namanya ada media sosial ya, ada aplikasi-aplikasi di gadget kita yang kemudian bisa menghubungkan kita dengan keluarga kita dengan kerabat dengan siapapun dalam waktu yang tidak dibatasi bisa kapan aja gitu kan maka usahakan kemudian itu kita manfaatkan untuk membangun kekerabatan. Mungkin kita tidak bisa ya, hadir secara uh, fisik ya di tengah-tengah mereka karena kesibukan kita juga itu kan. Di zaman sekarang kan begitu ya. Nyari kerja susah ya, maka kerja yang ada harus dipertahankan begitu kan ya. dan menyita waktu gitu. Hari Sabtu Ahad udah capek gitu ya. Maunya istirahat gitu kan atau family time sehingga kemudian ya, momen untuk datang ke apa berkunjung ya ke keluarga ke rumah saudara itu enggak well, mudah gitu ya. Kalau dulu ya kalau cerita orang-orang tua kita dulu ya mereka enggak zamannya belum sesibuk zaman kita ya gedung-gedung dulu di Jakarta belum banyak ya. Jadi gampang nyari kerjaan juga masih mudah sekali gitu kan. Ya. Maka waktu luang mereka banyak. Nah, itu yang mudah mereka manfaatkan untuk mengunjungi ya, berkunjung dengan keluarga bahkan yang jauh juga bisa ditemuin ya, dulu orang tua saya ibu ya sampai bisa dari Sukabumi itu ke Jakarta hafal ya di mana rumah saudara nah, karena sering eh, berkunjung ya bersilaturahim tapi sekarang ya kalau kalau saya saya bicaranya saya pribadi lah gitu ya, memang waktu ya Ya, kesibukan kita padat maka kita manfaatkan ya gadget kita itu untuk membangun ya kekerabatan atau kedekatan dengan keluarga kita hadirlah ya, ya di tengah-tengah ya, keluarga kita di ya, jaringan ya. ada grup dari keluarga gitu kan ya. nah, di situ komenlah gitu, ya ya bergurau sekali-sekali kalau sekarang kan banyak tapi juga jangan kemudian berlebihan ya sahabat edrim ya memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. makanya Allah tegaskan la musrifin ya, dalam surah al-araf Allah itu nggak menyukai orang yang lebay ya, berlebih-lebihan ya termasuk ya, kalau kita berbicara ya, usaha kita menjalin ke kedekatan dengan kerabat kita jangan lebay gitu ya Ya, jangan mendominasi itu ya, di tengah keluarga. Ya, pengen disebut paling, ya, si paling ya. <gih> jangan ya, ya cukuplah kita ya, menjadi bagian yang menjaga keutuhan, gitu kan menjaga perdamaian. Ya, akhirnya kan kadang-kadang begitu ya, awalnya semangat ya, menjalin silaturahim di tengah keluarga. Eh, ujung-ujungnya ya, karena lebay kan. Ya, ini jadi pertikaian, ini jadi perang dingin, ujung-ujungnya kemudian bubar, ya, bikin grup tanpa dia. Ah. <laughs> ini yang kemudian jangan terjadi. Ya kita harus begitu, gitu kan. Dan ini juga hukumnya sama lah ya, sama dengan kehidupan bermasyarakat ya. Kita harus mengedepankan sabar, ya, menghadapi keluarga ya, keluarga kekerabatan kita ya harus sabar. Sabar itu sifat wajib ya bagi seorang muslim statusnya apa aja gitu kan mau dia suami mau dia istri mau dia orang tua dia mau anak wajib punya sifat sabar kalau nggak punya sifat sabar bisa jadi nggak akan masuk surga gitu. karena jalan ke surga itu juga harus disabarin gitu <guluh> pentingnya di situ ya kedepankan sabar dan kedepankan juga sifat saling pengertian lah ya. dan jangan jadi toksik Nah, racun ya, di dalam keluarga kita ini kan, kita ingin membangun kekerabatan. Nah, jadi, jangan sampai jadi racun, nah, jangan jadi pihak yang memulai ya, kerusakan ya, pertikaian. Nah, makanya, jauh itu ya, kebiasaan menggunjing, mengadu domba, nah, kemudian jauhi perasaan hasut, dengki. Ini harus diperhatikan nah dalam konteks ya menjaga dari itu semua itu ya, dari pergunjingan dari adu domba dari kedengkian dari hasad keluarga kita kerabat kita maka satu hal yang penting harus kita perhatikan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Allah Yakub kepada Nabi Allah Yusuf apa jangan ceritakan uh, mimpi mimpi indah ya atau jangan ceritakan hal-hal yang sifatnya Ya, nikmat kebaikan yang besar kepada kita ya, jadi keluarga itu jangan jangan cuma dapat cerita doang tapi harus dikasih ya, jangan alhamdulillah kemarin dapat tender satu miliar gitu. tapi satu sen pun nggak ada yang dibekasi ah, ini jadi masalah ya. alhamdulillah baru beri mobil baru kemarin lah ya. keluarga nggak ada yang kebagian ya kenikmatan itu Itu jadi nggak usah cerita lah mobil baru yang kita beli, rumah yang baru kita renovasi. Tapi kalau bisa apa? Dapat kebaikan langsung diberbagi dengan keluarga tanpa cerita. Nah, itu akan jauh lebih maslahat dan menjaga apa namanya kedekatan di dalam kekerabatan. Jadi jangan suka pamer ya di sama keluarga ya kan kan ini ya bikin tahadus bin nikmah ya, dalam surah duha. Tahadus bin nikmah itu ya konteksnya ya, bukan seperti itu gitu kan. Oh ya alhamdulillah anak begini. Ya, konteksnya tidak begitu juga ya konteksnya adalah dalam rangka memberikan nasihat ya, menguatkan eh, kebaikan di tengah-tengah keluarga yaitu baru betul ya. Ya, artinya di, di ngomong memotivasi lah ujung ujungnya jadi motivasi barulah cerita tentang nikmat yang kita rasakan nah, itu kan <tuh> supaya apa supaya kemudian eh, keluarga tidak merasa ya, eh, apa namanya kecil hati gitu hmm, karena tidak eh, tidak mendapatkan seperti yang keluar yang eh, yang kita dapatkan itu Sebisa mungkin kita jaga. Udah dijaga bikinnya, tapi begitu juga itu takdir ya. Udah jalanin aja dengan sabar. Gak pernah pamer, gak pernah itu ada aja keluarga yang dengki. Ah itu memang dia toksik itu ya. Nah itu nanti lain lagi babnya itu ya. Bagaimana bagaimana nih menghadapi keluarga yang toksik gitu ya, yang jadi racun ya, suka menyebar kebencian begini begitu. Nah. ya 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 sikap kita ya kalau orang ada orang begitu ya modelnya apa tidak mengakrabilah lah gitu ya <gih> ya kalau udah ada komen iya aja iya siap alhamdulillah makasih bang mudah-mudahan Allah eh, jaga terus ya doa doain aja lah gitu ya doakan kalau ada yang begitu yang penting jangan kita yang begitulah ya jadi jadilah pribadi yang kemudian menjadi penyejuk ya penenang di dalam keluarga dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat-sahabat beliau beliau ada beliau dan para sahabatnya adalah pribadi-pribadi yang kemudian menjadi pribadi yang diridukan oleh keluarga Rasulullah itu sampai ketika wafatnya Sayyidah Fatimah nggak udah nggak bisa tahan Dia 6 bulan setelah Rasulullah wafat kemudian Sayyidah Fatimah menyusul. Saking inginnya, rindunya ya, bisa kembali bersama dengan ayahandanya. Karena beliau ada pribadi yang sangat dirindukan. Ya. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi motivasi bagi kita di dalam menjalin ya e, kedekatan dengan kerabat kita sehingga kemudian kebahagiaan di dalam rumah tangga kita semakin sempurna semakin baik ya, dari hari ke hari. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbi la ilaha illahu wa alihi tawakaltu wa huwa rabbul arsil azim. Subhanaka <Sulis> Allahumma rabbana wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atibilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.